kekufuran dan meninggalkan keimanan. Innaladhi <Sessizuk> nashtarau sesungguhnya orang-orang yang membeli yang membeli al-kufra akan kekufuran bil imani dengan keimanan maksudnya ay <Sessiz> akhaduhu mengambil mereka akan kekufuran badalahu akan gantinya keimanan yakni meninggalkan keimanan dan memilih kepada kekufuran layadurru adalah tidak bisa membahayakan mereka Allah kepada Allah dikufrihim dengan sebab kekufuran mereka syai'an sedikit pun orang-orang yang memilih kepada kekufuran meninggalkan kepada keimanan mereka tidak membahayakan kepada Allah dengan kufurnya mereka sedikit pun tidak membahayakan kepada al Allah membahayakan kepada siapa ya kepada dirinya sendiri akan kembali akibat dari itu kekufuran kepada dirinya sendiri lahum <tuh racisme> azabun alimun dan adalah tetap bagi mereka orang-orang yang memilih yang membela kekufuran na'udzubillah Adapun alimun bahwa siksaan yang amat pedih nanti di akhiratnya mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Jadi kita orang-orang yang sudah punya iman hati-hati jaga ini iman jangan sampai hilang jangan sampai gara-gara urusan dunia lengit iman kadeh ulah ya. pago sing pago iman teh naon wa ujianak tetap iman madu pula tapi kalban ke iman ke menghahasilkan dunia ya Ulah rugicilaka rugijungcilaka kita yang sudah diberi oleh Allah nikmat Iman pertahankan perkokoh jaga jangan sampai hilang jangan sampai dicabut ini nikmat iman oleh Allah ya apa sebabnya dicabut iman ya karena tidak disyukuri nikmat itu kalau tidak disyukuri akan hilang nah, wajib kita syukuri bagaimana cara mensyukuri nikmat iman dengan takwa kepada Allah takwa kepada Allah itu bukti syukur atas nikmat iman ya laksanakan perintah Allah jauhi larangan Allah nah, itu harus berusaha seperti itu untuk memperkokoh memperkuat keimanan yang ada dalam diri kita karena kita belum punya jaminan siapa yang jamin iman kita akan sampai mati belum ada kita nggak tahu ya iman kita ini apakah sampai terbawa mati atau tidak wallahu hanya kita wajib berusaha bagaimana caranya ini iman terbawa mati tidak hilang dengan apa caranya dengan takwallah dengan bertakwa kepada Allah, orang-orang nah, yang mati dalam keadaan kufur, mereka mengorbankan imannya demi menghasilkan kedudukan, demi menghasilkan harta, demi menghasilkan jabatan, demi menghasilkan dunia. Mereka orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, dan akan kembali kerugian itu kepada diri-diri diri mereka kecelakaan tersebut akan kembali kepada diri mereka dan mereka akan mendapatkan azabun alim siksaan yang amat pedih amat sakit itu siksaan na'udzubillah min zalik wala yasabanna alladhina kabaru annama numli lahum khairun li anfusihim wala yasabanna dan jangan sekali-kali menyangka siapa alladhina orang-orang kafaru yang kufur mereka menyangka annama numli akan sesungguhnya memberi temponya kami Allah imla anayani menempokannya kami Allah laung kepada mereka bitatwil amar dengan dipanjangkannya umur-umurnya watakhirim yang diakhirkannya mereka khairun adalah yang lebih baik diangkusim untuk diri-diri mereka moga sangkaan jelma jelmanu kafir Allah dipanjangkan umurna hmm? disehatkan awakna itu ada ke kemarin yang lain kita mau kasangkan kehadian innama numli lahum daya pastinya kami memberi tempo kepada mereka orang-orang kafir dadu agar bertambah mereka dengan panjang umurnya, dengan kesehatannya, dengan hartanya, bertambah apa? Isman, tambah do dosanya dengan banyaknya per, perbuatan maksiat. Lalu bagaimana sudah banyak dosa, sudah banyak dosa, lalu mereka mati di dalam kekufuran. Bertambah hari, bertambah dosa, bertambah hari, bertambah dosa. Itu orang-orang kafir seperti itu. Kalau memang mereka mati dalam keadaan kufur, maka mereka orang-orang yang mendapatkan siksa. La tadunna anna kafir umrih. Mananya jangan menyangka kamu sesungguhnya diberi temponya orang kafir dengan dipanjangkan umurnya. Mereka memakan rizki dari Allah. Rizki Allah mereka makan. Bari kafir teh, bari kubur teh, bari ngada Allah. Wa fi auliyaillah dan mereka apa di dalam memerangi pada kekasih-kekasih Allah. Khairun lahu adalah kebaikan untuk mereka. Jangan dianggap seperti itu. Inna imlaul liyazdada isman wajur wajur ma. Pastinya diberi temponya mereka orang kafir tersebut agar bertambah dosanya, bertambah dosa, dosa, dosa. Naudzubillah min. Jadi Allah memberi nikmat itu ada yang disertai dengan ridhonya, ada yang disertai dengan murkanya. Ketika orang tersebut bermaksiat kepada Allah, dan Allah beri nikmat itu disertai dengan mur murka sieta <tuh> mah euy cagur wae hm maju wae usana pada tara salat pada tara salat so, tara salat tara ibadah tapi usahana masyaallah nah itu pemberian rizki dari Allah dengan apa dengan mur murkanya kena teh boga anggapan ge ah garingan kuring teu salat ge maju usaha mending teu

Eta atuh anu ibadah, nah kitu kitu keneh wae, baik uh, ujian di Allah. Sabar de, nah kitu. Uji? Ujian. Kabeh ge diuji atuh sabar huh? ngaku sabar teh. Ngaku jelema iman teh uji. Ah, lain jelema iman teh ujian mah nya. Sadayana uji. Nah, akhirnya dengan dia meninggalkan kewajiban melakukan maksiat, ternyata sehat saya. Ternyata rezeki saya maju, usaha saya maju. Akhirnya terus dia itu melakukan itu kemaksiatan, akhir-akhirnya sampai dia mening tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah adalah memberi rezeki diberi rezeki oleh Allah disertai dengan murkanya jadi tongkat tipu orang tongkat tipu tarang ngaji ke waduh maju ayo usahana akhirnya ngurutan ya efeknya ngurutan kalau kabar balangsak kalau kamu begitu balangsak, bikin ripuh ha? kalau kakak boleh ke hutan BKB inna lillahi wa inna ilaihi raja toh sok laksanakan perintah Allah jauhan larangan Allah ya tong kabita ku perkara-perkara nunga jauhkan orang ke Allah nyata maksiat walahum muhin bagaimana di akhiratnya mereka mendapatkan azab yang menghinakan yang hina di ya, akhirat di dunia nak, nambahan dosa nama nambahan pohok nambahan, boho, nambahan. mbohanho kalau tambah lupa dia kepada Allah wah yang cagurja asa menang manehna we. hirup asa menang manehna jagjak asa menang manehna tungtung nahrup na manehna sekarang King Sun ter ngagugukan aturan Allah terasa Andaa menang manehna gitu akhirnya bertambah dosa bertambah mahasiaat pertama Pakwahdina maksiat ke Allah paina can tobat anakudzubillahza na ya mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah subhana Amin ya rob balaalamin